Halo guys, kembali lagi di channel Cuan Official. Berikut cara membersihkan membersihkan penyimpanan data WhatsApp tanpa menghapus isi chat, guys ya. Caranya cukup mudah, guys ya. Sebelum kini di videonya, boleh dong saya minta teman-teman yang menonton video ini untuk like video ini, guys ya. Terima kasih yang sudah like video ini. Oke, langsung aja ke inti videonya. Di sini kita langsung ke WhatsApp. Setelah kalian ke WhatsApp, kalian pilih titik tiga yang di atas. Setelah itu kalian pilih setelan. Setelah itu kalian cari yang namanya penyimpanan data, lalu kalian klik yang namanya ini guys ya, penggunaan jaringan. Di sini kalian scroll yang di bawah sekali, kalian kelihatan gak ini yang di bawah ini guys ya, setel ulang statistik, lalu kalian setel ulang. Di sini kalian tidak akan kehilangan chat kalian guys ya, dan juga kalian juga bisa ke pengaturan WhatsApp kalian. Dia ada dua guys ya, jadi kalian ke pengaturan WhatsApp, pengaturan, lalu kalian pilih manajemen aplikasi, lalu kalian pilih daftar aplikasi. Tunggu sebentar, kalian cari yang namanya WhatsApp. Tunggu guys ya, kita cariin WhatsApp. Nah, di sini kalian klik WhatsApp. Setelah itu kalian pilih yang namanya penyimpanan ini guys ya. Di sini kalian hapus data chat ngeris ini guys. Canggir gitulah guys ya. Pokoknya yang paling bawah ini kalian hapusin aja. Jangan kalian hapus yang atas, karena hapus yang di bawah ini guys ya. Nah, kalau kalian hapus ini nanti hilang semua. Jadi kalian hapus yang data ini. Satu kalian kembali. Di sini saya akan memastikan bahwa chat saya tidak hilang guys ya. Cara memastikan, kita langsung ke WhatsApp. Di sini saya akan buka chat WhatsApp saya guys ya. Nah, di sini kalian bisa lihat chat saya yang bulan Juni tanggal 6 2021 ini belum gak kehapus guys ya. Nah, kalian bisa coba sendiri guys ya, bahwa kalau kalian ingin melakukan pembersihan data di WhatsApp kalian tanpa menghapus chat, kalian ke pengaturan. Saya ulangi lagi guys ya, lalu kalian pergi ke penyimpanan data, lalu kalian klik yang penggunaan jaringan. Di paling bawah ini kalian buat setel ulang statistik. Setelah itu kalian kembali. Setelah kalian kembali, kalian ke pengaturan di Android kalian. Lalu kalian cari yang manajemen aplikasi, lalu kalian pilih daftar aplikasi, dan kalian cari WhatsApp. Tadi WhatsApp di bawah, jadi kalian klik WhatsApp, lalu kalian klik yang penggunaan penyimpanan. Kalian hapus data yang di bawah ini guys ya, data chat ini. Nah, kalian hapus data ini tanpa menghapus data, tanpa menghapus chat kalian guys ya. Dia menghapus isi data yang tidak berguna guys ya. Oke, mungkin video sampai sini aja. Jika bermanfaat, jangan lupa like, share, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next video. Bye-bye.